Dalam pada itu, Tan Sri Muhyiddin dijangka mempengerusikan mesyuarat khas Majlis Keselamatan Negara MKN Isnin ini bagi membincangkan strategi menangani kes harian COVID-19 yang semakin meningkat. Mesyuarat antara lain akan membincangkan keberkesanan langkah-langkah yang diambil sebelum ini, terutama di kawasan Greater Klang Valley. Tan Sri Muhyiddin berkata beliau mengambil maklum mengenai peningkatan kes harian COVID-19 ketika ini, terutama di beberapa buah negeri. Jadi kita akan teliti dan halusi kenapa perkara itu berlaku, apakah langkah-langkah yang sedang diambil ini tidak lagi cukup berkesan, perlukah kita tingkatkan proses membuat testing dan contact tracing yang lebih banyak. Di samping itu, apakah isu-isu masalah dalaman dalam Kementerian Kesihatan? Bagai contoh, sama ada dia melibatkan soal kaki tangan atau soal ubat-ubatan yang diperlukan, oksigen sebagai contoh yang kita perlu, memang perlu dibawa masuk kerana tak mencukupi bekalan dalam negara. Jadi ada beberapa isu-isu tertentu yang saya akan halusi. Tan Sri Muhyiddin ditemui pada majlis penyerahan bakul makanan di Kompleks Penghulu Mukim Sungai Raya Pagoh.